Penyanyi dangdut muda paling populer di Indonesia, Lesti Kejora atau yang akrab disapa dengan nama Dede ini akhirnya angkat bicara soal rencana pernikahannya dengan aktor tampan Rizky Billar. Lesti Kejora membenarkan bahwa mereka sudah membicarakan hal tersebut, baik antara mereka berdua maupun dengan keluarga masing-masing. Hal itu juga pernah disampaikan oleh Lesti sendiri dalam salah satu vlog teman dekatnya. Akan tetapi, pelantun lagu Bismillah Cinta itu masih merahasiakan kapan rencana pernikahan itu akan digelar. Lesti mengaku hal tersebut akan diumumkan ke publik menjelang hari pernikahan saja. Menurut Lesti Kejora, dirinya dan Rizky Billar sudah memikirkan dan sudah membicarakan mengenai tanggal dari acara pernikahan mereka. Hanya saja, Leslar belum berani mengungkapkannya ke publik. Adapun lokasi tempat pernikahan mereka akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Rizky Billar yang menginginkan acara itu dilaksanakan di tempat tersebut. Akan tetapi, hal itu belum bisa dipastikan karena Lesti dan Rizky Billar serta keluarga dari keduanya belum secara pasti mengatakannya. Selain dari itu, pihak keluarga dari Lesti Kejora maupun Rizky Billar sudah beberapa kali melakukan pertemuan hingga sudah berliburan bersama beberapa bulan yang lalu. Kebersamaan keluarga mereka itu pun juga sempat diabadikan oleh Lesti maupun Rizky Billar sendiri dalam media sosial milik pribadinya. Di bulan Ramadan ini, Lesti juga kerap bersilaturahmi ke rumah Rizky Billar. Begitupun sebaliknya, dikabarkan menurut informasi yang berkembang, Lesti sempat berbicara empat mata dengan kedua orang tua Rizky Billar. Menurut info yang didapatkan, mereka juga sempat membahas tentang pernikahan Lesti dengan anak bungsunya, Rizky Billar. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.